Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rechargeable camping lantern ya, atau lampu camping yang bisa dicas ulang seperti ini. Ini dari Tafir ya. Jadi ini bisa sebagai senter, bisa juga sebagai lampu ya. Bisa sebagai lampu lentera untuk camping. Fiturnya seperti ini. Ini lampu untuk senter ya, ini on off nya ya. Di sini ada panel ini ya, panel surya untuk ngecas apa ngecas baterainya yang ada di lampu ini. Kemudian di sini ada USB, colokan USB, jadi ini bisa berfungsi sebagai apa ya, untuk ngecas HP lah, untuk ngecas HP di keadaan terdesak ya. Dan di sini ada colokan, ini colokan untuk kita ngecas ke listrik. Yang berikutnya ini untuk digantung ya, ini fungsinya untuk digantung di atas gini. Dengan ini untuk dipegang seperti ini jika fungsi sebagai senter. Kalau ini kita tarik ya, nah ini sebagai lampu. Cukup terang lampunya ya. Perkiraan saya sekitar 10 ya, 10 sampai 15 watt lah lampunya ini. Ini dorong ini ya. Ya. Dorong masuk dia akan mati secara otomatis. Untuk nyalakan pakai ini. Ya, ini sebagai senter. Ini sebagai lampu lentera ya. Kalau kita sedang camping. Ini kalau diisi cas penuh bisa tahan sekitar, saya pernah coba itu sekitar 8 jam. Jadi kalau kita pasang ya sekitar jam-jam 10 lah apa jam 9 bisa sampai pagi lah, menjelang pagi masih bisa ini. Oke, bagaimana ngecasnya? Kita ngecasnya seperti ini. Nah, ini disertakan ya, di dalam paket dusnya disertakan, tinggal dicolok di sini. Jadi sebelum berangkat camping ini kita cas ya, kita cas. Sedangkan di sini kabel data ini untuk ngecas HP ada di sebelah sini, USB ya. Ini bisa untuk ngecas ke HP keadaan darurat. Saya kira ini alat yang sangat praktis ya, cocok untuk dibawa camping dan sangat membantu sekali. Ini bobotnya sangat ringan ya, bobotnya sangat ringan sekali. Kita lihat di sini. Hanya 264 gram ya, ya dua setengah on lah. Ringan sekali nih, bahannya memang dari plastik ya, bahannya plastik, ininya plastik, mika ya, dari mika plastik ya, lampu LED, jadi penggunaan sangat mudah. Jadi kalau siang bisa dijemur untuk menghemat ya, menghemat, kalau siang bisa dijemur, malam bisa digunakan. Tarik dia sebagai lentera, tekan ini sebagai senter, bisa untuk ngecas HP ya. Jadi sangat praktis sekali, saya rekomendasikan kalau yang hobi camping beli alat ini. Ini saya beli online harganya tidak sampai 50.000, tergantung kotanya di mana ya, tapi rata-rata tidak sampai 50.000. ini saya beli itu cuman berapa harganya ya, sekitar 35.000 ya, jadi sangat murah sekali. Tapi belum tahu ya ketahanannya, tapi ini udah pernah saya pakai camping, nggak pernah ada masalah sampai saat video ini dibuat ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mantap.